Oke, YouTuber, sampai berjumpa kembali di channel Agus Surapet bersama saya Agus Surapet. Kali ini saya akan mereview salah satu komponen penting dalam dunia senso adalah pelumas oli. Ya. Kita ketahui senso dan mesin-mesin lainnya beberapa menggunakan tipe 2 tak. Maka kali ini saya akan mereview oli merek Oregon. Oli merek Oregon ini adalah salah satu oli premium yang sangat bagus untuk senso selain steel ya. Ini made in USA. Yang masuk ke Indonesia ada 2 varian. Satu bentuk saset, satu bentuk botol. Yang saset ini sekitar 50 mili dan yang botol 75 mili. Dan dia rasio pemakaian untuk bensin campurnya 1 banding 50. Jadi seperti steel juga, steel menggunakan 1 banding 50. Jadi kalau ini ada 50 mili, maka ini untuk kapasitas bensin sekitar 2,5 liter. Dan yang ini 75 mili, ini untuk kapasitas sekitar 3 liter, 3 literan lah. Saya sudah mempersiapkan. Ini adalah dirigen yang sudah saya sedikit modif, ada selangnya, tapi dia tidak tumpah ya, karena saya menggunakan tutup. Jadi saya kasih selang supaya mengisi itu gampang. Jadi tidak perlu menggunakan corong lagi ya. Jadi saya memberikan tutup di sini. Nah, jadi dia kalau tinggal pakai dibuka, kalau nggak dipakai ditutup. Seperti itu. Tapi saya lebih condong, walaupun ini sanggup untuk 1 banding 50, tapi saya lebih senang menggunakan oli-oli steel ataupun seperti ini Oregon. Saya akan menggunakan 1 banding 40. Jadi untuk cari amannya saja, walaupun 1 banding 50 juga sebetulnya sudah cocok. Ini ada bensin 2 liter, agak lebih dikit ini. Agak lebih 2 liter 20 kali. Saya akan menggunakan yang ini. Sebetulnya dalam memberikan oli yang ideal adalah olinya dulu masukkan baru bensinnya. Idealnya. Tapi karena saya ingin menunjukkan, maka bensinnya dahulu. Kita langsung masukkan saja. Warnanya biru ya, biru muda. Jadi ketemu Pertalite jadinya tambah tua Pertalite. Oke. Jadi cukup simpel. Satu kantong bisa untuk 2 liter, satu saset. Ini bisa dibeli di Bukalapak, ada di lapak Janggar Biru. Silakan cari. Yang 75. Kalau sudah
walaupun kita harus campur yang lebih optimal. Ya. Oke, itulah review saya tentang dirigen saya yang unik dan Poly Oregon. Semoga menjadi referensi yang baik. Terima kasih yang belum subscribe, mohon di subscribe untuk kemajuan channel saya. Yang suka silakan di like, di share, di komen untuk berinteraksi lebih lanjut dengan saya. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya.